Kula Suparjo, ontel menika dados bukti bilih kawula kedah kiat lan tegar. Tahun 1983 kawula dados ASN LIPI. Inggih menika fungsional teknisi rekayasa. Tugas kawula inggih menika nyediakaken informasi kebumian lan nglindungi singkapan watu. Sedaya menika dados pangeling-eling kawula. Kantor sak menika sampun berubah. Perubahan mesti dados kasunyatan. Kagem kasampurnaning kita mboten saged ngindari. Sugeng ambal warsa LIPI kaping 50 tahun. Semangat inovasi solusi untuk nagari. Kenalkan kami penerbit ilmiah, paling ditunggu LIPI Press namanya. Kita bikin ultah LIPI meriah lewat adu pantun, duhai sedap. Widya Graha gedungnya megah, Danau Dora bikin hati rindu. Tak ada yang lebih indah, selain LIPI selalu di hatiku. Senang hati bikin kue kembang goyang, kuenya enak, jangan lupa bagi-bagi. Panjang umur buat LIPI-ku sayang, teruslah berinovasi membangun negeri. Bunga pepaya kuning merekah, setelah berbunga lanjut berbuah. Kalaulah LIPI nanti berubah, kuharap BRIN jadi tempat terindah. Senyuman manis sungguh memikat, barulah cinta datang mendekat. Hasil inovasi LIPI semakin meningkat, menjadi BRIN pasti melesat. Cepat rasa, 54 tahun LIPI telah berkiprah di bumi Indonesia. Pembentukan LIPI yang memiliki sejarah panjang telah mengantarkan LIPI sampai dengan di usia ini. Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. BKHH sebagai salah satu unit kerja di LIPI memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BKHH memiliki fungsi pelayanan dan informasi yang bergerak cepat memberikan informasi khususnya pada masa krisis seperti pandemi COVID-19 ini. Segenap BKHH yang senafas dengan semangat truly excellent service provider selalu siap melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun untuk LIPI yang ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright blue. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Munculnya revolusi industri telah memberikan dampak pencemaran alam, sehingga dibutuhkan teknologi yang efektif dalam mengolah limbah cair. Jangan khawatir, karena dengan mesin ini kita bisa menjernihkan air dalam waktu 15 menit. Mesin AOP BMG tidak hanya bisa menjernihkan air, tapi juga bisa membunuh bakteri yang ada di dalamnya. Teknologi yang kita gunakan adalah menggunakan teknologi AOP atau Advanced Oxidation Process, di mana AOP itu adalah merupakan kombinasi daripada ozon dan UV. Dengan pengolahan pada mesin ini, limbah cair industri dapat langsung dibuang di sungai karena sudah memenuhi standar baku untuk pembuangan limbah cair sehingga tidak merusak ekosistem sungai. Halo Pak Mamu. Kami tunggu penemuan berikutnya.
Ketika berbicara mengenai bela negara, tentu akan menyangkut perihal kita sebagai ASN peneliti di Republik Indonesia. Upaya bela negara pada peneliti di LIPI salah satunya dilakukan dengan tetap semangat berinovasi dan menghadirkan solusi untuk negeri. Khususnya dalam mengeksplor kekayaan laut Indonesia yang sangat luas. Terletak di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia memainkan peran penting dalam ekosistem laut dunia. Jika lautan rusak, maka kesehatan seluruh makhluk hidup di bumi juga akan berdampak. Diperlukan peran dari seluruh anak bangsa untuk turut serta dalam mengisi dan ikut bertanggung jawab atas kekayaan sumber daya. Pada dasarnya, semua itu memerlukan proses dan waktu yang sangat sulit dan panjang untuk mewujudkannya. Namun, setiap warga negara harus ditumbuhkan rasa bela negara karena bermacam-macam alasan. Bukan hanya 1-2 orang saja yang ditumbuhkan, tapi semua rakyat Indonesia. Kebun raya, konservasi ketangkalan, kerpelajar serta para ilmuwan. Kebun raya, tempat napan lalung tikan. Hayu urang, sami-sami lestarikan. Selamat ulang tahun yang ke-54 bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dirgahayu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Menjadi salah satu kebun raya terbaik kelas dunia, Kebun Raya Cibodas memantapkan perannya sebagai benteng terakhir penyelamatan keragaman hayati Indonesia di bidang konservasi ex situ, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Kebun Raya Cibodas, semangat inovasi, solusi untuk negeri. Dirgahayu LIPI ke-54. Yang ke-54, inovasi biodiversitas merupakan untuk negeri. Selamat ulang tahun LIPI ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Dirgahayu LIPI ke-54, semangat inovasi, solusi untuk negeri. Dirgahayu LIPI yang ke-54. Dirgahayu LIPI ke-54, jaya terus peneliti Indonesia. Universitas Bioteknologi LIPI mengucapkan Dirgahayu LIPI ke-54. Berkibarlah
kita menginginkan agar hasil pertanian di sekitar, artinya di berbagai daerah di Indonesia, nantinya bisa diolah lebih jauh dengan teknologi ini, sehingga bisa menjadi produk UMKM yang berkualitas dan berdaya saing. Dan selamat hari ulang tahun LIPI yang ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Di usia 54 tahun LIPI, Biro Umum bertekad memberikan layanan yang terasa dekat dan mudah, cepat dalam penyelesaian, serta tepat sesuai dengan kebutuhan. Dirgahayu LIPI ke-54 tahun. Biro Umum berkomitmen untuk terus berusaha melayani dengan dekat, tepat, sehingga LIPI dapat terus berkontribusi dalam memberikan semangat inovasi dan solusi untuk negeri. Tantangan dan resiko pekerjaan selalu ada. LIPI itu menyenangkan, apalagi bisa mengenalkan kekayaan biodiversitas Indonesia kepada masyarakat adalah pengalaman yang luar biasa. LIPI bagi saya adalah rumah untuk mengembangkan diri dan untuk mengaktualisasikan diri. Selamat ulang tahun LIPI. Dirgahayu LIPI tercinta. Semoga semakin terdepan mendorong inovasi sebagai arus utama untuk solusi bangsa. Salam integritas, ilmiah, dan unggul. LIPI, garda terdepan IPTEK Indonesia, berakselerasi dalam kemajuan dan selalu inovatif. Menjadi humas LIPI harus bisa menginspirasi untuk semua lapisan masyarakat. Sangat bermakna dan bangga bekerja bersama sivitas yang mumpuni. Mengucapkan selamat hari ulang tahun LIPI yang ke-54. LIPI adaptif. LIPI kompetitif. Satu kata yang tepat untuk LIPI, LIPI adalah rumah bagi kita semua. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Solusi untuk negeri. Bagi saya, Susan Lesmana, perantau Mas LIPI, bekerja di LIPI begitu bermakna, beribadah sambil branding diri, berkolaborasi dengan sivitas mumpuni. Bravo LIPI!
Halo sahabat LIPI. Kami dari tim pembinaan ilmiah mengucapkan selamat ulang tahun LIPI. Tetap jaga semangat inovasi dan solusi untuk negeri. Terima kasih sudah menginspirasi generasi muda Indonesia. We love LIPI. Saya bangga menjadi salah satu bagian dari LIPI. Selamat ulang tahun ke-54 LIPI. Salam inovasi, solusi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun untuk LIPI yang ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Pergi ke danau bertemu buaya, lari ke kebun petik buah kecapi. Izinkan kami dari kebun raya ucapkan dirgahayu untuk LIPI. Selamat hari jadi LIPI ke-54.
ulang tahun ke-54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Merdeka. Dari Kebun Raya Bogor, yang merupakan ibu dari beberapa lembaga litbang di Indonesia, mewakili keluarga besar Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, kami menghaturkan ucapan selamat ulang tahun yang ke-54 bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dirgahayu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Latifa, Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas LIPI. Kiprah LIPI selama 54 tahun telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Semoga di hari jadinya tahun ini, seluruh sivitas LIPI, khususnya Kebun Raya Cibodas, tetap semangat dalam berkarya dan mengukir prestasi di tengah tantangan pandemi dan dinamika organisasi yang tinggi saat ini. Jalan-jalan pagi ke situ Cirata, bawa roti untuk makanan angsa. Selamat ulang tahun untuk LIPI tercinta. Tetaplah bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54 tahun sudah LIPI berbakti untuk negeri dalam mengembangkan riset dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, kami sivitas Kebun Raya Purwodadi mengucapkan selamat hari jadi LIPI yang ke-54. Kebun Raya adalah cikal bakal lembaga riset di tanah air. Peran yang telah dilakukan selama lebih dari 200 tahun dan akan terus berkiprah melayani masyarakat, bangsa, riset dan ilmu pengetahuan. Dirgahayu LIPI, semoga kita semua tetap sehat dan sukses. Riset inovasi tumbuh, Indonesia tangguh. Untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, peran IPTEK ke depan akan sangat diperlukan. Dirgahayu ke-54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, terus berkarya dan berinovasi. Didirikan pada tanggal 11 April 1852 oleh Johannes Elias Tasman, Kebun Raya Cibodas menjadi salah satu pusat konservasi tumbuhan yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Dengan tema koleksi tumbuhan dataran tinggi beriklim basah, Kebun Raya Cibodas berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan penggunaan QR Code pada tanaman koleksi sebagai inovasi berbasis teknologi. Serta melalui sistem database tanaman koleksi, yakni SINDATA. Dengan komitmen bersama, seluruh sivitas Kebun Raya Cibodas siap untuk bertransformasi menjadi badan riset dan inovasi nasional yang unggul dan bermanfaat untuk Indonesia. Hai Raya, banyak sekali bukunya. Apa yang mau kamu lakukan? Halo, saya mau mencari data koleksi tanaman Indonesia. Kenapa kamu tidak mencari di Makoyananya LIPI saja? Makoyana adalah sebuah sistem yang dibuat oleh LIPI untuk menjawab kebutuhan publik, untuk membantu dalam pengelolaan tanaman koleksi dan membantu masyarakat mencari informasi tentang flora Indonesia. Makoyana dibuat oleh LIPI. Dengan Makoyana, kamu bisa mencari informasi koleksi flora di kebun raya tanpa harus membaca banyak buku. Kamu juga bisa melihat dan menganalisa data grafis flora yang ada di kebun raya.
Jumlah koleksi yang masuk dalam daftar IUCN juga dapat kamu lihat di sistem ini. Dan yang paling terpenting adalah, kita bangsa Indonesia sudah memiliki sistem yang mampu membantu pengelolaan kebun raya. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best one. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat khusus di Jawa dan Bali. Selama 6 tahun di LIPI, saya merasa memiliki kesempatan yang banyak untuk meningkatkan kapasitas diri dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. LIPI bagi saya adalah media untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa ini. Saya termasuk orang yang bangga dan berbahagia menjadi bagian civitas LIPI. Terima kasih atas pengalaman dan kenangan berharga selama 3,5 tahun saya kerja di LIPI. LIPI membuat saya menjadi lebih dekat dengan masyarakat, mengetahui Indonesia lebih baik, dan mengikuti perkembangan dunia. Tempat di mana saya belajar, tumbuh, dan berkembang sampai saat ini. Jadi LIPI ya sangat menyenangkan. Bisa berpetualang. Terima kasih sudah menjadi tempat saya bertumbuh dan berkarya selama 10 tahun terakhir. Untuk LIPI kita, selamat berulang tahun dan bertransformasi. Semoga menjadi lebih risiko. Sebenarnya ada perasaan senang dengan semakin besarnya lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ini, karena sudah dikenal kiprahnya di Indonesia maupun di dunia internasional. Namun terbesit juga rasa sedih, kecewa, gundah gulana ini.
karena tidak tahu apakah masih ada LIPI yang kita kenal seperti LIPI yang kita kenal saat ini, atau akan berubah bentuknya seperti apa setelah 54 tahun keberadaan LIPI di dunia ilmu pengetahuan. Semoga ke depan, walaupun mungkin ini ulang tahun yang terakhir LIPI, karena rencana tahun depan akan berubah menjadi BRIN, saya berharap ke depannya suasana pergaulan dan suasana pekerjaan di LIPI akan menjadi jauh lebih baik. Ayo LIPI ke-54 terus berkarya untuk bangsa dan menjadi lembaga ilmu pengetahuan yang sustainable, khususnya untuk evidence-based research and policy. Selamat ulang tahun yang spesial ke-54 untuk LIPI. Semoga semakin maju ke depan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Amin. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penentu kemajuan suatu bangsa. 54 tahun sudah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi metronom pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Berbagai karya, hasil penelitian, dan invensi teknologi menjadi bukti nyata kiprah LIPI untuk bangsa dan negara. Selamat ulang tahun LIPI yang ke-54. Tetap berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat hari ulang tahun LIPI yang ke-54. Bangga menjadi bagian dari perjalanan LIPI dan Puslit Kependudukan. Selamat ulang tahun buat LIPI yang ke-54. Semoga tetap menjadi lembaga riset terbaik di Indonesia dan mampu bersaing di tingkat global. Salam dari P2K. Selamat ulang tahun. Segenap Sivitas Puslit Teknologi LIPI mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Integritas ilmiah unggul. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Merdeka. 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 Thank you.
Selamat hari ulang tahun LIPI yang ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Seluruh manajemen dan staf dari pengembangan instrumentasi LIPI mengucapkan Digayu LIPI ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Dirgahayu ke-54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Dirgahayu LIPI ke-54. Semangat inovasi, solusi untuk negeri. Dirgahayu LIPI ke-54, 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 semangat inovasi, solusi untuk negeri. Kenalkan kami, penerbit ilmiah, paling ditunggu LIPI Press namanya. Kita bikin ultah LIPI meriah lewat adu pantun, duhai sedapnya. Jemur cucian malah kehujanan, mau diambil pun tak lagi sempat. Pantun jenaka kami persembahkan, hadiah LIPI ke-54. Widya Graha gedungnya megah, Danau Dora bikin hati rindu. Tak ada yang lebih indah selain LIPI selalu di hatiku. Mpok Idun bawa bakul, jangan lupa diisi mangga. Yuk mari kita kumpul di LIPI yang bikin kita bangga. Pergi berlibur ke Kuala Namu, lihat perahu bersusun-susun. Doa yang tulus dari ASN-mu untuk LIPI yang berulang tahun. Bang Miun beli kuaci, gak lupa sama kacangnya. Selamat ulang tahun LIPI, semoga tetap berjaya selamanya. Beli cumi di Muara Karang, jangan lupa bumbu saus Padang. Lihatlah LIPI yang sekarang, makin terkenal dan dipandang. Diputusin pacar, aku mah pasrah. Di Jembatan Merah KRB tempatnya. Semoga LIPI tetap berkiprah dengan sumbangsih dan inovasinya. Warna awan adalah biru, warna terong adalah ungu. Happy birthday ke-54 LIPI-ku, semoga semakin jaya selalu. Yeay!
Senang hati bikin kue kembang goyang. Kuenya enak, jangan lupa bagi-bagi. Panjang umur buat Lipiku sayang. Teruslah berinovasi membangun negeri. Jalan-jalan ke pasar kenari, adik digendong bawa peluit. Bakti Lipi untuk negeri, keep strong and keep spirit. Saat hati menjadi senang dan riang, cuma kamu penyebab satu-satunya. Untuk lembaga penelitian yang paling kusayang, terima kasih inovasi risetnya. Duduk berdua di warung pojokan, mendengar lagu dan canda tawa. Selamat ulang tahun aku ucapkan buat Lipi yang paling istimewa. Dari fisika hingga kimia, baik sosial maupun humaniora, dirgahayu Lipi panjang usia agar kami kebagian Satya Lencana. Ayo, beli ketupat sayur di Bekasi. Rame orang, banyak tak terperi. Dirgahayu 54 tahun Lipi, teruslah berjuang membangun negeri. Makan bakwan minumnya air es, jangan lupa mampir ke Tambun. Kami ucapkan selamat dan sukses buat Lipi yang berulang tahun. Bunga mawar, bunga melati, cakep. Harumnya sampai ke jalan raya, cakep. Panjang umur untuk Lipi, maju terus dengan semangat membara. Kuah kecap bumbu kemiri, dimasak gulai, duhai berseri. Kini keucap selamat hari jadi, agar Lipi senantiasa membangun negeri. Kegiatan pramuka pergi berkemah, tidak lupa membawa buku. Lipi Press satu-satunya penerbit ilmiah, dan Lipi akan selalu ada di hatiku. Bunga pepaya kuning merekah, setelah berbunga lanjut berbuah. Kalaulah Lipi nanti berubah, kuharap Brin jadi tempat terindah. Senyuman manis sungguh memikat, barulah cinta datang mendekat. Hasil inovasi Lipi semakin meningkat, menjadi Brin pasti melesat.